Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini untuk pemotongan lele ini gimana nih Ustaz? Apa ya, memang ada cara khusus atau ini? Iya, jadi kita nggak boleh zalim terhadap hewan, maka ada, jangan dikeprek-keprek, dipecahkan kepalanya. Tapi ini ada di sini uratnya, tandanya. Allah sudah ngasih tempat. Iya, sudah. Ini di punggung atas ya? Iya, punggung atas. Jadi di sini ada semacam tulang belakang gitu. Tek. Biasanya dikumpul keprek gitu. Nah, jadi udah lemas. Oh. Jadi jangan di pop itu. Nanti pengaruh. Kerasa, ini udah lemas nih. Oh iya. Ngomong. Jadi pemotongan lele itu khusus. Kita biasanya kan kepalanya dipukul-pukul tuh. Nah ini penyiksaan ini. Ini udah ada di sini segitiga dia. Nah, udah ngasih tanda di sini. Segitiga, maka memang harus hati-hati. Perlu latihan juga. Setelah belah ini, di tengah ini ada tulang sambungan antara kepala dengan badan. Itu diputus. Nah, diputus. Tek gitu. Udah. Ini seperti memutus urat ya? Iya, memutus urat. Kan lemas ya. Oh iya. Kalau dikeprek-keprek biasanya dia masih kelanjutan. Kelanjutan terus gitu kan. Antara kepala dengan ini ya? Iya, jadi urat. Ini santri ini, sekarang santri ini, Pak. Santri. Ini giliran santri nih. Ayo. Santri Kampung Quran Fikrul Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah fasih. Alhamdulillah. Ternyata seperti itu nyebelin ini. Iya tuh, jadi nggak nyiksa. Berarti semua hewan ada ininya ya? Apa ada urat buat ini nyimbelihnya gitu?